Halo mahasiswa UTI yang budiman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan selalu semangat mengikuti tutorial sesi ke-6. Seperti biasa, pahami materi yang disajikan untuk menguatkan pemahaman Anda tentang menyusun abstrak yang terdapat pada buku materi pokok NKWU 4108. Berikut adalah tujuan tutorial sesi ke-6. Setelah mempelajari materi pada sesi ke-6, Anda diharapkan dapat menyusun abstrak. Secara khusus, Anda diharapkan dapat mengetahui pentingnya abstrak, menyusun abstrak sesuai dengan karakteristik abstrak, menggunakan bahasa yang baik dalam menyusun abstrak. Selanjutnya, pada sesi ini, Anda dikenalkan tentang menyusun abstrak yang dapat dipelajari melalui 3 kegiatan belajar. Kegiatan belajar pertama, mahasiswa diajak untuk dapat mengetahui pengertian dan pentingnya abstrak yang dapat dipelajari pada halaman 7.2 sampai dengan 7.7. Pada kegiatan kedua, mahasiswa diajak untuk mengetahui karakteristik abstrak yang baik yang dapat dipelajari pada halaman 7.10 sampai dengan 7.16. Pada kegiatan belajar ketiga, mahasiswa diajak untuk mengetahui penggunaan bahasa dalam abstrak yang dapat dipelajari pada halaman 7.20 sampai dengan 7.25. Saya mengucapkan selamat mengikuti tutorial. Semoga sukses.